Masyarakat adat Hukaya Laya, Kabupaten Bombana, bergotong royong membangun bendungan sementara untuk mengairi ratusan hektar sawah mereka karena sudah lama tidak mendapat perhatian pemerintah setempat. Tidak mendapat perhatian pemerintah, masyarakat adat Hukaya Laya, Dusun 3, Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, membuat bendungan untuk mengairi sawah mereka. Warga mengaku setiap tahun kerap didatangi pihak pemerintah Kabupaten Bombana hingga anggota DPRD untuk melihat kondisi irigasi dan berjanji akan membuat bendungan di lokasi tersebut. Meski telah membangun bendungan seadanya setiap musim panen, namun warga masih tetap akan menghadapi kendala ketika banjir, sebab tanggul yang mereka bangun dari batu yang dikarungkan tidak akan mampu bertahan lama. Jusman menuturkan, sebelum adanya pembangunan saluran air ini, masyarakat hanya mengandalkan mesin penyedot air untuk mengairi sawah mereka. Namun mereka menyadari pentingnya memiliki sistem drainase yang lebih efektif dan tahan lama untuk mengatasi masalah kekurangan air. Kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan ini karena kami terkendala dengan adanya banjir. Jadi setiap habis banjir itu terbongkar lagi penutup-penutup yang kami siapkan di sini berupa karung yang kami isi dan kami simpan di sungai untuk menutup air agar bisa mengairi sawah-sawah kami. Dan kendala kami di sini setiap habis banjir dia selalu terbongkar. Harapan kami dari masyarakat adat agar pemerintah daerah bisa melirik kami, membantu kami bagaimana cara bisa teratasi sungai-sungai ini yang kami tutup. Masyarakat adat Hukaya Laya berharap agar pemerintah Kabupaten Bombana dan Sulawesi Tenggara memberikan bantuan, segera membuat bendungan untuk mengairi kurang lebih 260 hektar sawah. Dari Bombana, Mutarudin Ainyus melaporkan.